Si Om Budi bilang gini, Kak. Tenang aja, Pak. Wong, saya juga sudah meninggal 100 hari yang lalu, kok. Itu namanya hantu melamar hantu. Nasib aja, Dek. Ah, rileks dulu, Kak. Jongkok terus. Ya, jongkok lah. Kan gak ada kursi. Yay. Iya juga, ya. Lain kali, kalau ke lapang, kita bawa kursi. Yay. Ya, gak gitu juga kali. Ntar kita disebut anak aneh. Biarin disebut aneh juga. Yang penting kan kita kreatif. Iya, kreatif. Kere, tapi aktif. Minta jajan dong. Si Dodong cerita sama Dede. Ah, si Dodong mah kan tukang cerita. Emang cerita apa lagi sih? Yay. Jadi gini, Kak, ceritanya. Pamannya si Dodong namanya Budi. Yay. Terus? Tadi malam si Om Budi ini berkunjung ke rumah pacarnya. Kalau berkunjung artinya ngapel dong. Bukan ngapel, Kak. Tapi niat si Om Budi ini mau ngelamar pacarnya. Bagus dong. Kalau gitu tandanya si Om Budi serius mau ngajak nikah. Terus nama pacarnya siapa? Nama pacarnya Rina. Oh, berarti Om Budi lope-lope Tante Rina. Tapi Dede salut, Kak, sama si Om Budi, gentleman. Ah, kamu gak nyambung deh, wadah minyak goreng dibawa-bawa. Apakah maksudnya, Kakak? Kalau kita beli minyak goreng, pasti wadahnya gentleman. Yay. Bukan gentleman, Kakak, jelly game. By the way, itu si Om Budi pas lamar ngomongnya kayak gimana? Yay. Gini, Kak, bilangnya, mohon maaf, Pak, saya berniat untuk menikahi Rina, soalnya sudah cocok. Terus bapaknya Rina bilang apa? Bapaknya Rina bilang gini, kalau bapak sih setuju-setuju aja, asal Rinanya cocok. Yay. Gak ada masalah dong, tinggal nikah aja si Om Budi sama Tante Rinanya. Ada, Kak, masalahnya bapaknya Rina tiba-tiba nangis, terus ngomong lagi. Ngomongnya apaan tuh sambil nangis segala? Bapaknya Rina bilang sambil nangis, sebenarnya Rina udah meninggal 3 hari yang lalu. Si Om Budi kaget banget dong. Terus responnya kayak gimana? Si Om Budi malah bilang alhamdulillah. Terus bapaknya Rina jadi bingung. Kok Om Budi bilang alhamdulillah? Alasannya kenapa sih? Terus si Om Budi bilang gini sama bapaknya Rina.
Iya, si Om Budi bilangnya apa? Si Om Budi bilang gini, Kak. Tenang aja, Pak. Wong, saya juga sudah meninggal 100 hari yang lalu, kok. Huh, itu namanya hantu melamar hantu. Ceritanya nggak penting. Amal jariah. Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.